Sejumlah artis tanah air kembali mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiah dan Najib Hamas, yang mana baru-baru ini artis seperti Eko Patrio dan istrinya Fiona Rosalina, serta Uya Kuya dan istrinya Astrid Hairun Nisa, mengikuti acara senam sehat di lapangan Toyomerto, Kecamatan Kramat Watu dan Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Ribuan masyarakat terlihat turut meramaikan acara tersebut, dan selain kegiatan senam, para artis yang merupakan kader PAN itu juga menghibur masyarakat dengan bernyanyi bersama dan membagikan door prize. Eko Patrio menjelaskan bahwa Yandri Susanto, tepatnya suami dari Ratu Rachmatu Zakiah, sering berkomunikasi dengan para seniman. Sehingga banyak artis yang hadir dalam kegiatan senam sehat ini. Eko juga menyatakan bahwa mereka mendukung Ratu dan Najib dengan harapan pasangan tersebut bisa membanggakan dan membawa kebahagiaan bagi warga Serang. Sementara itu, Ratu Rachmatu Zakiah menyebut, kegiatan di dua tempat tersebut berjalan dengan sukses dan berharap senam sehat ini bisa memberikan kebahagiaan bagi warga Kabupaten Serang. Ia juga menambahkan bahwa, hingga kini, ia telah mengunjungi ratusan desa dan merasakan sambutan positif dari masyarakat, dan ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran para artis yang datang secara sukarela untuk mendukungnya. Ratu juga menyebut bahwa artis lain seperti Charlie Van Houten, mantan vokalis ST12, dijadwalkan akan datang pada hari Rabu ke Kabupaten Serang. Ketua DPD PAN Kabupaten Serang, Jainuddin, menambahkan bahwa ada sekitar 20 artis yang menjadi kader PAN, dan kehadiran mereka diyakini akan meningkatkan popularitas pasangan calon tersebut. Dari Kabupaten Serang, jurnalis Kabar Banten, Dindin Hasanuddin mengabarkan.